Sebagai bentuk apresiasi dari Pemko Banjarbaru kepada para kafilah yang telah mengikuti musabakah tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalsel di Kabupaten Kota Baru belum lama tadi, Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan J. Setiawan menyerahkan bonus khusus kepada kafilah. Pemberian bonus ini digelar di Aula Gawi Sabrataan Balai Kota Banjarbaru Jumat pagi. Kafilah Kota Banjarbaru sendiri dalam ajang MTK tersebut berhasil meraih juara kelima dari 13 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Darmawan J. Setiawan berharap ke depan kafilah Kota Banjarbaru tetap semangat dan meningkatkan motivasinya. Kita harapkan bonus ini bermanfaat bagi yang penerima bonus tadi, selain yang dapat juara, yang belum dapat juara pun kita ada tali asih, dan seluruh ofisial dapat tali asih. Kita harapkan ini tetap menjaga semangat, memotivasi agar apa yang dicapai hari ini dapat ditingkatkan. Adanya perhatian dari Pemko Banjarbaru ini diharap juga mampu menambah kualitas para kafilah dalam berlomba dan memacu kori dan koriah menjadi lebih baik, serta mencetak prestasi untuk mengharumkan nama Kota Banjarbaru. Dari Banjarbaru, Hans Kimberlani, Yukaspu, BanuaTV.com, melaporkan.